Pemirsa, Polres Landak siap mendukung dan mengamankan berbagai kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Landak tahun 2024 agar semua tahapan pilkada berjalan aman dan tertib. Maka simpatisan serta massa pendukung paslon diminta taat aturan saat kampanye. Ditemui di Mapolres Landak, Kapolres AKBP Siswo Dwi Nugroho menyatakan kesiapan mengamankan berbagai agenda kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Landak tahun 2024. Pihaknya akan menyesuaikan permintaan masing-masing paslon melalui tim sukses. Selanjutnya Polres Landak mengeluarkan surat perintah terkait pengamanan kampanye Pilkada Landak. Untuk pengamanan kampanye, Polres Landak akan berkolaborasi dengan semua jajaran keamanan dan instansi terkait lainnya agar semua tahapan pilkada berjalan aman dan tertib. Maka simpatisan serta massa pendukung paslon diminta taat aturan saat kampanye, termasuk taat aturan lalu lintas demi keselamatan semua pengguna jalan. Jadi kita sesuai dengan permintaan dari masing-masing paslon melalui tim ses, selanjutnya kita akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan pengamanan, di mana masing-masing pengamanan ini kita berkolaborasi. Jika memang skalanya kecil masih terbekap oleh jajaran Polres Polsek, kita akan melaksanakan kegiatan. Tetapi jika memang skalanya besar, kami juga tetap akan melaksanakan kegiatan kolaborasi di mana melibatkan dari TNI, dari Satpol PP. Ini akan kita sesuaikan dengan skala dari kampanye tersebut. Dan kebetulan juga di sini sudah tersusun, terjadwal dengan baik. Zonasi yang sudah dilaksanakan juga sudah berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Landak, Henry Marceleno memberitakan.